Yo, hello guys. Hari ni kita akan buat kambing bakar dengan sos black pepper cendawan. Sos perapan kambing bakar ni boleh je kita buat yang simple. Tapi takkanlah kita nak buat yang simple kalau boleh buat yang susah. Janji dia lagi sedap. Anyway, follow, subscribe dan share dulu. Kalau tak mau pun kita tak paksa. Cik dah. So first kita akan perlukan daging kambing dipotong slice. Kalau hangpa pergi market pagi-pagi tu mesti hangpa jumpa punya. Kalau hangpa tak jumpa, hangpa boleh bertanya orang yang jual kambing, saya nak daging slice untuk buat bakar-bakar. Tak bakar-bakar pun barbecue-barbecue pun. Dia tahulah nak bagi yang mana satu. Cuma daging kambing ni jenis lamb, aku suruh dia potong slice bagi dia tebal-tebal sikit. Boleh request patutnya kalau dia ada mesin potong. Okay, next kita akan basuh daging tu bagi dia hilang dia punya kekotoran dan darah kalau ada. Kalau tak ada baguslah. Oh, selalunya daging kambing ni dia akan ada bau macam hamih-hamih macam tu. So, hangpa basuhlah dengan tepung gandum. Tapi yang aku punya ni dia tak berbau sangat. So aku rasa boleh lah untuk makan. Next kita akan prepare bahan untuk dia punya perapan. Bahan-bahan dia sangat-sangat basic. Rasanya kat rumah hampalah ni pun ada. First kita panaskan minyak dan tumis 2 batang serai, 4 inci halia dan bawang sebiji kita potong tadi. Oh ya, bawang putih lupa, aku pakai dalam setengah biji bawang putih. Masak semua bahan tu sampai agak lembut tapi jangan garing sangat. Kalau dia garing nanti bahan-bahan tu dia tak hancur langkuah, dia akan jadi macam berketul-ketul macam tu. Ada orang minat tapi untuk perapan ni dia tak sesuai sangatlah. Tuang air kosong bagi dia cukup-cukup tengah dalam kita punya bahan-bahan tu. Dan next aku akan masukkan setengah botol sos black pepper. Ya, setengah-setengah. Tapi aku pakai ni botol kecil je, bukan botol besar. Next kita letak dalam 3 sudu sos tiram dan 2 sudu sos plum. Kalau hangpa tak pernah try, hangpa kena try. Sedap. Untuk resipi ni kita tak letak banyak gula sangat sebab sos plum ni memang dah manis. Dan kalau hangpa letak banyak gula pun nanti apa punya daging tu cepat terbakar, dia cepat hangit. So tak rupa best lah. Daging tak masak, luar dah hitam. Macam hangpa. Untuk dia punya finisher, aku letak sikit lagi sos black pepper, kicap pedas, sedikit rosemary dan apa-apa rempah yang hangpa rasa boleh masuk. Untuk setelah ni memang aku tak boleh nak bagi spesifik resipi sebab lidah orang lain-lain. Kalau hangpa rasa sedap, mah sedap lah dia. Kalau tak rasa tak sedap, tambah lagi gula dan garam. Tapi sampai sini hangpa jangan masak lama sangat lah, takut dia pekat sangat. Kalau dia pekat sangat, hangpa tambah ayam sikit. Sebab kalau pekat-pekat, dia takkan masuk ke dalam daging kalau kita perak. Next step, kita gabungkan perapan tu dengan daging. Ini 4 shot yang kita boleh cat-cat sikit daging tu. Tak apa, jangan risau, pakai je tangan. Sebab tu orang panggil ayam tangan. Bila hangpa masak dengan sedap, dah orang makan pun kata sedap. Hangpa pakai kaki pun orang tak komplain. Tapi jangan pakai kaki betul-betul lah. Ni aku sajalah over exaggeration. Untuk resipi ni, aku rasa perapan ni macam tak apa cukup aku buat. Sebab aku buat untuk 4 orang punya portion. Seorang dapat 3. So 12 lah. Main dengan budak-budak muda punya perut, seorang 3 pun tak cukup. Ni kalau orang tua ni gout dah. So makanlah dengan berpada-pada. Oh, satu lagi pasal perapan ni, lepas hangpa cat-cat daging kambing tu, hangpa kena biarkan dia kat luar dalam suhu bilik selama sejam 2 jam. Tak tahulah pasal apa, tapi mak aku selalu buat macam tu dan result dia akan jadi lagi sedap. Adalah dia punya sains mak-mak. Kalau hangpa ikut memang akan jadi lagi sedap, memang tak boleh dinafikan. Lepas sejam 2 jam tu baru hangpa masukkan dalam tiai. Ha, time tu hangpa boleh perah lama mana apa nak perah. Siap kita punya kambing. Next kita akan buat dia punya sos pencicah. Sos yang kita buat ni jenis simple punya. Tak pakai banyak sangat bahan, kita pakai mushroom soup dalam tin. First kita akan tumis setengah biji bawang dan 3 ulah bawang putih. Macam sos perapan, goreng sampai depan lembut tapi jangan hangit. Sampai naik bau lah, baru kita masukkan kita punya shiitake mushroom yang dah dipotong. First sampai tengok dia memang nampak banyak, tapi bila kita dah masak dah sikit, dia akan release dia punya ayam. Dia akan jadi sedikit kecut dan rasa dia lagi concentrated. Next kita akan pakai 1 tin mushroom soup. Kalau hangpa perasan ni macam resipi Cik Nom. Ha, memang resipi beliau pun. Minta alai noh Cik Nom noh. Hei, nampak sangat struggle buka tin. Itulah orang suruh PJ tak mahu duduk ajar bila lemak. Tapi mushroom soup ni lebih kurang macam aku lah. Tak suka keluar rumah. Dia memang kena paksa. Kalau tak paksa memang tak jalan. Nak jalan boleh tapi kena ada duit sikit lah. Mushroom soup ni masak macam biasa. Hampa kena letak ayam sikit sebab mushroom soup tu dia dah pekat. Ikut instruction kat dia punya packaging. Tak, lepas tu kita akan guna lebihan sos black pepper yang kita guna untuk perapan tadi. Hampa goncang-goncang sikit dengan ayam bagi dia licin botol tu. Tengok tak membazir langsung beli sos black pepper ni. Next kita letak sedikit black pepper, betul-betul black pepper dan sedikit white pepper. Tapi semua pepper-pepper ni tak menyebabkan sos ni gelap. So kita letak kicap sikit. Kalau hangpa letak kicap ni tak efek rasa pun. Tapi aku tak tahu siapa. Aku tak suka sos black pepper yang putih. Dia kena gelap sikit juga. So siaplah kita punya perapan dan sos. So bolehlah kita ambil bakar. Tapi kita tak bakar kat studio sebab... Let's go motherfucker. Hari ni kita bangun awal, 5 pagi. Tapi aku bangun awal lagi lah sebab nak masak bihun. Pok-pok ni tukang bawa kereta dengan tukang tidur lah belakang. Tukang masak dengan tukang rekodnya aku. Tapi tak apalah, nasib sayang. Sebelum kita meneruskan perjalanan, kita refill dulu minyak minuman. Terima kasih.
Tau, Fanta Pepsi. Aku rasa Costa Coffee ni boleh tahan lah. Sebab dia boleh pilih-pilih, lepas tu dia dispen depan mata. Panas-panas pula pukul 6 pagi ni. Memang dia punya time lah. Aku tiba-tiba malas nak cakap. Ampah tengok lah selebihnya. Hari ni kita akan pergi yang terjun kancing. Rasanya tak jauh mana dari KL. Kami main ni pun memang betul-betul first lah. Orang first yang parking kereta lah tempat parking. Tapi bukan orang first yang hiking ah. Ya, naik atas ni kena hiking. Weh, sikit jubung bodoh. Anyway, sampai-sampai je tempat camping, kami terus barang. Dia bukan bersepa, seorang-seorang tak reti start api. Tengok, buat api je terpadam. Padahal. Tapi lepas tengah jam nampaklah sikit sinar kejayaan. Dia actually bukan sinar, dia macam percikan. Bolehlah buat rasa-rasa. Lama sangat tunggu, ada kipas pun tak function. Tukar tempat lah. Angkat beli kipas tu. Okay. Tak boleh. Ni dah panggil konten. Betul lah, tu untuk konten. Memang tak tipu. Ha, bila arang tu dah panas, kita bolehlah letak kita punya kambing satu-satu. Masak tepi yang terjun pula kan, memang therapeutic. Sambil dengan ayam tu terjun, sambil kita masak. Hak ni kepingan testing, sebab tu dia punya slice tu nipih. Abang daging hari tu bagi free je. Sambil masak, sambil defend daging daripada dicuri monyet. Banyak monyet sini, boleh bawa balik belah. Kutlah abang nak suruh dia rabat bumbung, perbetul piring astro. Bukan ada siapa punya pun. Cik dah. Pantau duk masak tu, selut-selut dulu. Tapi kena sentiasa check daging tu, takut terlebih masak. Kalau terlebih masak pun selalunya dah lembut lah, sebab kita dah perap kan. Dia memang kalau apa perap dengan apa-apa pun, daging dia akan jadi lembut. Tak kisahlah steak ke, kambing ke, rusa ke, selalunya memang akan lembut. Dah masak tu, bolehlah sama-sama angkat. Lepas tu, tuang dengan sos black pepper mushroom. Masa panas dia macam cayang, tapi bila dia dah sejuk, dia jadi pekat sikit. Memang normal lah untuk sos-sos macam ni. Dia bukti dia sedap tu, orang tengok makan sampai berdiri. Tu, menjilat sos. Uyo, tinggal licking good lah. Maybe sebab lapar sama aduk aja main air terjun kan. Beranang-beranang macam tu tak kan, tak penat. Anyway, syok sebenarnya tengok orang habis makanan kita buat. Dengan syarat kita pun kena kenyang dulu lah. Hari ni kita pun lapar, orang makan beli chain lah, memang kena-kena lah tu. Nah, tengok tu licin masing-masing. So masanya lah untuk balik. Bukan tak mau duduk lama-lama, tapi itulah penat. Aku pun tak berapa faham siapa. Kalau kita mandi dalam kolam ke, yang rejun ke, dia memang akan menyedut kita punya tenaga. Penat tu penat sampai buat kita tidur sampai malam. Macam biasa nak balik, kemas dulu apa yang betul. Bu miring, tu miring. Bu ni miring. Oi, oi, oi. Miring boleh. Ah, tu silap akulah, dia pun oi. Tapi orang panggil apa kalau bukan miring? Ke tepi, terbalik. Oh, aku pun tak tahu. Dengan rambut papelak ni nak ambil kat ke? Tak apa.